Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali ke bahasan kelas 11 wajib setelah UTS yaitu matriks ya. Kalau misalkan kalian punya buku paket TSPS Matematika Erlangga, pembahasan bab matriks ini sudah dimulai di halaman bentar. Di halaman 70 60 64 ya. Dimulai dari halaman 64. Nah, kita bahas dulu matriks itu ada apa sih? Matriks itu apa sih? Matriks ini sebenarnya kata awalnya sendiri itu dari kata bahasa Inggris dan matriks itu di matematika sendiri dikembangkan untuk menghitung berbagai hal ya. Berbagai hal atau bilangan. Khususnya ke program, program komputer, internet dan sebagainya karena matriks ini memiliki arti yaitu susunan susunan bilangan atau angka yang diatur yang diatur dalam baris dan kolom, nah, baris dan kolom itu sendiri diapit dan diapit oleh tandanya, biasanya kurung buka atau kurung siku ya. Kayak gitu. Ini dia matriks. Matriks itu susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom dan diapit oleh kurung buka ataupun kurung buka lengkung ataupun kurung buka siku. Kita langsung aja ke bentuk contohnya, contoh dari bentuk matriks. Misalkan di sini saya punya matriks 1 2 3 4 5 6. Nah, ini disebut matriks ya. Dalam matriks sendiri di dalamnya itu ada banyak komponen. Nah, di sini kan udah membentuk suatu barisan dan kolom. Yang disebut barisan itu yang eh ke samping ya. Ini disebut baris. Berarti ini kan baris pertama. Yang satunya bawahnya berarti ini baris kedua. Yang disebut kolom ini, berarti ini kolom pertama. Berarti ini kolom kedua. Yang ini kolom ketiga. Penulisan matriks sendiri, misalkan ini adalah, ini adalah misalkan matriks A ya. Maka, penulisan matriks itu A baris dikali kolom. Berarti, kalau di sini kan barisnya ada dua, dan kolomnya ada tiga. Berarti A dua dikali tiga. Nah, cara membacanya, misalkan ditanya. Tentukan uh, A21 dan A23. Nah, misalkan ada soal gini. Tentukan angka dari A21 dan A23. Menyebut matriks, menyebut angka yang ada dalam matriks, itu bisa juga disebut dengan, uh, ini kan matriks A, berarti di sini saya bilang A kecil ya. Ini kan dia berada di kolom ketiga, dan di baris kedua, nah yang ditulisnya itu yang pertama kali adalah barisnya dulu, barisnya 2, kolomnya 3, berarti A23 itu adalah 6, nah, ini A23 adalah 6 ya, sedangkan A21, berarti baris kedua, kolom ke 1, baris kedua yang mana, ini yang bawah ya baris kedua kolom ke satu berarti baris kedua dan kolom ke satu adalah 4 sampai sini semoga dipahami berarti kalau bisa dinyatakan elemen pada baris kedua dan kolom pertama kalau A23 itu elemen pada baris kedua dan kolom ketiga kalau dibikin kata-kata ya elemen baris kedua kolom ketiga nah ya kita lanjut terus kita bahas tentang jenis-jenis dari matriks itu sendiri jenis matriks ya tadi kan kalian udah tahu kalau tentang baris yang mana yang baris yang mana yang disebut kolom juga di dalam matriks kita sekarang masuk ke dalam jenis matriks Nah dari jenis matriks yang pertama sebenarnya di buku kalian juga ada di buku SPS halaman 65 Kita bahas tentang matriks baris Sesuai dengan namanya matriks baris berarti matriks yang hanya memiliki satu baris Contoh 1, 2, 3, nah ini disebut matriks baris Matriks yang tepat memiliki hanya satu baris Sedangkan kalau matriks kolom maka kalau matriks kolom berarti punyanya hanya satu kolom berarti ke bawah satu dua tiga seperti itu ya yang ketiga kita bahas juga tentang matriks persegi nah matriks persegi yang namanya persegi kan memiliki sisi-sisi yang sama berarti kan di sini baris dan kolomnya jumlahnya sama contoh 1 2 3 4 perhatiin barisnya ada dua Kolomnya juga ada Dua kolom satu ini kolom 2 Dan e, kita bahas yang terakhir aja Ini matriks persegi panjang Kalau matriks persegi panjang Itu udah jelas dia panjang baris dan kolomnya itu berbeda ya Contoh satu dua tiga empat lima enam Ini kan barisnya ada dua Baris satu baris dua sedangkan kolomnya itu ada tiga seperti itu, ini jenis-jenis dari bentuk matriks. Terus, kita lanjut ke transpose matriks. Kita bahas tentang transpose matriks. Apa sih itu transpose matriks? Transpose matriks itu adalah e, mengubah ukuran matriks yang tadinya baris menjadi kolom, eh, baris dikali kolom berubah menjadi kolom dikali, dikali baris yuk kita tulis aja dia transpose matrix itu mengubah matriks baris dikali kolom menjadi matriks kolom dikali baris ya nah misalkan saya punya matriks A berubah di transpose menjadi A pangkat T ini simbolnya ya simbolisnya kita biar enak langsung ke contoh misalkan tentukan transpose transpose matriks berikut misalkan kita punya matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6 matriks B min 4, 5, 0 terus matriks C matriks C kita pakai 0, 1, 2 misal ya Yuk kita tentuin matriks transposnya. Matriks transposnya berarti mengubah baris menjadi kolom eh mengubah kolom menjadi baris. Ini kan 1 2 3 itu baris, 4 5 6 baris. Maka kita ubah 1 2 3 menjadi kolom. Nah, 4 5 6 pun menjadi kolom. Selesai deh ini matriks transposnya. B transpos pun sama. Ini kan dia adalah kolom. Maka kita ubah dia menjadi baris. Min 4 5 0. Sedangkan yang C transpose berarti mengubah satu baris ini menjadi bentuk kolom ke bawah. Mudah ya? Ini dia adalah transpose matriks. Contoh soal dulu deh. Yuk kita bahas contoh checkpoint. Checkpoint ini ada di halaman 70 ya. Diketahui matriks A Sekian Tentukan A elemen baris pertama kolom kedua B elemen baris kedua kolom ketiga C elemen baris ketiga kolom pertama Dan transpose dari matriks A Maka cara mengerjakannya Yang A Elemen dari baris pertama kolom kedua Kita tulis dulu deh Min 1, 6, 3 5, 7, min 6 1, 1, 2 Min 8, min 9, 0 Berarti kan ini baris pertama Ini baris kedua, ini baris ketiga ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Berarti untuk yang A yang ditanya adalah elemen baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, yuk kita fokus. Ini baris pertama. Ini kolom kedua. Berarti letaknya yang 5. ya? Kan dia 5 itu barisnya yang pertama, kolom yang kedua, benar. Terus yang B. Elemen baris kedua, kolom ketiga baris kedua, kolom ketiga. Fokus baris kedua yang di sini, kolom ketiga yang ini. Berarti ketemunya di mana? Baris keduanya satu, kolom ketiganya itu satu juga. Berarti di sini ya. Kok kenapa enggak yang dua? Kalau yang dua itu baris ketiga, itu ya. Terus yang C, yang C itu elemen baris ketiga, kolom pertama ini baris ketiga berarti antara 3 min 6 2 dan 0 kolom yang pertama kolom yang pertama ya 3 selesai transpos dari matriks A ya udah transpos dari matriks A kita tinggal mengubah si baris menjadi kolom berarti 1 5 1 min 8 nya ke bawah min 1 5 1 min 8 terus 6 7 1 min 9 yang terakhir 3 min 6 2, 0 ini transpose matriksnya ya sampai sini semoga dipahami ya ya untuk latihan soalnya boleh dibuka halaman 72 dikerjakan bagian B ya pilihan ganda nomor 1 sampai 10 kalau yang gak ada bukunya di sini sudah difotokan hmm. ini ya 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Insya Allah, ini uh, soal-soalnya masih soal-soal dalam kategori mudah di bab matriks ini. Di pertemuan selanjutnya, kita bahas tentang kesamaan matriks dan operasi pada matriks ya. Sekian dulu materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penulisan dan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.